Ready. Tiba-tiba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi bersama Mimin. Di sini akan memberikan berita-berita terupdate seputar Rangga Azob dan Naiko Panderpeken. Nah, oke guys, buat para sahabat Hezoper, ini adalah di mana para kru-kru Ide Garasi sedang menunggu kapan akan dimulai acara Ide Garasinya ya guys. Dari sini kita lihat di mana Rangga Azob sedang memainkan sebuah gitar nih. Di situ di saat Rangga Azob memainkan gitar ini, jangan-jangan ini adalah latihan vokal untuk Rangga Azob yang akan menerima project dari Kunto Aji. Karena ada saat momen-momennya itu Rangga Azob bertemu dengan Kunto Aji ya guys, dan itu semua dilakukan karena proyek-proyek baru mulai berdatangan semua kepada Naiko Panderpeken dan Rangga Azob. Semua itu diberikan kepada Rangga Azob karena para sang sutradara ataupun para pencipta-cipta lagu ini sedang percaya kepada Naiko Panderpeken dan Rangga Azob untuk memberikan karya-karyanya kepada mereka berdua ya guys. Dan buat para sahabat-sahabat Hezoper, yuk kita simak semuanya nih, sampai di mana nih karir-karir Naiko Panderpeken dan Rangga Azob. Semoga saja di tahun-tahun yang akan datang karir Rangga Azob dan Naiko Panderpeken semakin melejit saja ya guys. Nah, sama seperti cinta mereka berdua nih, cinta mereka antara Rangga Azob dan Naiko Panderpeken, kita doakan saja semoga mereka berdua ini sukses dan mendapatkan sama-sama berjodoh di dunia nyata ya guys. Dan di Ide Garasi itu juga bukan saja ada momen-momen tentang pembahasan yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semua nih, dan inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh tim Ide Garasi juga membuat kita dapat memetik hikmahnya dari perbincangan-perbincangan mereka. Nah, oke guys, buat para sahabat Hezoper yang sudah menyimak video Mimin ini sampai selesai, nantikan video-video berikutnya. Dan di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.